Baik, para penonton, seterusnya kami bawakan kepada anda berkenaan dengan program Madani Rakyat Zon Timur yang akan berlangsung pada hujung minggu depan. Jadi kalau anda perlu, yang ada masa, perlu untuk hadirkan diri anda, ada banyak aktiviti dan juga pengisian menarik akan disajikan untuk anda semua. Sebab kita dengar sambutan pada yang sebelum ini di Penang mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Jadi untuk kali ini juga pastinya ada banyak pengisian yang ingin disajikan kepada anda semua. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi bersama dengan saya di studio, saya kenalkan Tuan Safian Mahmat selaku Ketua Komunikasi Korporat Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi Pacu, Pejabat Perdana Menteri. Assalamualaikum, selamat pagi, Tuan. Okey, wah, jadi Tuan, untuk kali ini, apakah antara perbezaan juga pendekatan yang ingin dibawakan sempena dengan program Madani Rakyat yang akan berlangsung di Dataran Saingi Kuantan Pahang nanti? Okey, sebelum tu saya ucapkan terima kasihlah atas peluang hari ini dapat saya bersama-sama dengan SPM sebab bagi Malaysia untuk kita menjelaskan dengan lebih lanjut berkenaan dengan program Madani Rakyat. Okey, sebelum tu sekali lagi program Madani Rakyat akan dijalankan atau diadakan dari 5 hingga 7 hari bulan Julai 2024 di Dataran Saingi Kuantan. Ya. Dan bercakap berkenaan dengan perbezaan pada sebelum-sebelum ni ya. Sebelum kita sorotilah sejarah sejarah program Madani Rakyat dulu. Program ini sebenarnya bermula pada tahun lepas, 2023, pada tahun setahun bersama kerajaan Madani pada penghujung tahun 2023. Dan selepas itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mendapat reaksi positif. Kita pun ingin teruskan pada tahun ini untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kerajaan lah untuk menepati objektif dia. Dan sebelum ini, kita telah adakan di Kuala Selangor, seterusnya di Pulau Pinang dan kali ini di Kuantan Pahang. Bercakap berkenaan dengan pengisiannya, okay, kita kalau saya nak ceritakan berkenaan dengan jumlah program ni memang banyaklah. Banyak sangat. Sampai banyak program. Sangat banyak program dia tapi suka saya nyatakan sini ada 174 perkhidmatan yang ditawarkan. Wow. 174 perkhidmatan yang ditawarkan berserta dengan 162 usahawan yang akan turut serta pada kali ini. Okey, selain itu ada beberapa aktiviti yang telah dijalankan ataupun telah disediakan di peringkat agensi penyelaras kita pada tahun ini iaitu pada sesi ini iaitu KKDW dan juga peringkat Kerajaan Negeri Pahang dan juga kerajaan-kerajaan negeri yang berkaitan seperti Terengganu dan Pahang. Okey. Jadi kita nak faham juga bagaimana sebenarnya ianya dilaksanakan program Madani ini kan, sebab kita tengok program Madani Rakyat ini dia ada banyak agensi yang terlibat juga dan juga pendekatan yang diberikan adalah untuk memberikan pendedahan berkenaan dengan TVET. Betul. Kita tengok ada juga penjualan-penjualan dan juga tawaran hebat yang ditawarkan seperti yang tertera di kaca TV sekarang ini kan. Jadi kita tengok kan ada juga persembahan yang diberikan. Banyak pendedahan dan juga pendekatan yang diberikan kepada rakyat. Sebenarnya tujuan dan juga bagaimana ia dilaksanakan. Okey. Berkenaan dengan penganjuran PMR ni, program Madani Rakyat atau kita panggil PMR ni, dia ada kata empat objektif utama. Okey. Empat objektif ini kami perlu tekankan kat sini. Yang pertama adalah untuk menyampaikan perkhidmatan ataupun servis touch point kepada masyarakat. Itu yang pertama. Okay. Jadi selain daripada servis-servis yang dekat kepada rakyat ataupun touch point rakyat ni, kita juga akan menerangkan inisiatif dan dasar-dasar kerajaan yang semasa. Okey. Okey, dengan adanya dua perkara, dua objektif yang pertama ni, dia akan membawa kepada objektif yang ketiga iaitu untuk menerangkan kepada rakyat hala tuju kerajaan perpaduan sekarang. Dengan adanya bila ada ketiga-tiga ni membawa kepada objektif yang keempat iaitu meningkatkan kepercayaan di antara rakyat dan juga kerajaan. Itu objektifnya. Jadi selepas kita rangka objektif-objektif ini, maka kita akan telah hasilkan pengisian-pengisian program yang seperti dinyatakan sebentar tadilah. Kalau nak ikutkan ada 8 program tumpuan utama. Okey. 8 program yang pecahan-pecahan tu 8 program utama, tumpuan utama iaitu kesejahteraan rakyat, agenda perpaduan, TVET dan Karnival Kejaya, perkhidmatan kerajaan negeri, pelancongan, pertanian dan keterjaminan makanan, kesejahteraan luar bandar dan juga STEM dan AI. Okey, saya suka saya nak tekankan kat sini berkenaan dengan penganjuran Karnival Kejaya. Okay. Untuk makluman semua, Karnival Kejaya kali ini kita telah mendapat kata sambutan yang cukup hangat pada PMR yang lepas. Jadi pada tahun ini kita akan teruskan lagi, pada sesi ini kita akan teruskan lagi dan kalau tak silap saya kita dimaklumkan 25 majikan yang akan mengambil bahagian pada Karnival Kejaya dan insya-Allah akan memberi peluang pekerjaan lebih kurang sebanyak 1700 tempat. Wow.
Lebih 1,700 peluang pekerjaan disediakan pada PMR kali ini. Banyak. Jadi saya ingin menjemputlah pada rakan-rakan belia di luar sana ataupun anak-anak muda yang baru habis belajar, ingin mendapatkan peluang pekerjaan, boleh cuba nasib di sini. InsyaAllah kita bolehlah digajikan oleh 25 majikan ini, insyaAllah. Mana tahu ada rezeki kan? Program Madani Rakyat dapat pula peluang pekerjaan. Benar. Jadi syaratnya adalah mereka perlu berpakaian kemas dan juga apa lagi antara perkara-perkara yang perlu mungkin dibawa, bagaimana untuk tahu juga detail-detail pekerjaannya sesuai sebagainya. Okey, kalau kita tengok kat situ telah digariskan beberapa agensi yang akan turut serta. Tapi macam biasalah, syarat-syaratnya perlu pastikan dokumen-dokumen penting tu ada. Okey. Dan pastikan kita tahulah target kita, kita nak kerja yang macam mana. Dan kebanyakan kalau tengok daripada senarai ini, kebanyakan peluang pekerjaannya melibatkan kemahiran. Jadi mereka yang mungkin ada sijil-sijil berkaitan boleh turut serta lah. Inilah peluangnya. Kalau tak ada jalan ini, sambil dapat kerja. Ya, benar. Okey, selain dari itu, selain daripada kita cari peluang pekerjaan, ada perkhidmatan-perkhidmatan lain yang turut disampaikan yang menjadi tumpuan seperti mana PMR-PMR lepas, iaitu program tukar helmet. Ramai itu beratur panjang. Kaunter saman tidak dilupakan. Betul. Sehingga 50%, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, selain itu, kalau diberi peluang lah, saya nak jelaskan kat sini. Pada kalau PMR-PMR yang lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan hadir pada majlis pada hari ketiga. Tapi pada kali ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan hadir pada hari kedua, iaitu pada 6 hari bulan Julai, hari Sabtu. Jadi sebab saya kita kena jelaskan kat sini sebab apa? Sebab ialah kita tahu di peringkat Pantai Timur ni kadang-kadang ada yang orang kata fan yang datang daripada Terengganu, Kelantan, jauh kan, nak berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dia orang datang pada hari Ahad sebab sebab kebiasaannya pada hari Ahad, tapi kali ini pada hari Sabtu. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kepimpinan tertinggi negara pada 6 hari bulan Julai. Okey, 6 hari bulan Julai. Okey, sekarang ini biju yang tertera di kaca TV anda ketika ini adalah berlangsungnya pada PMR ataupun Program Madani Rakyat yang lalu, yang lepas. Jadi untuk Program Madani Rakyat yang kali ini juga akan berlangsung seperti ini. Maksudnya anda boleh bawalah helmet anda yang ingin ditukarkan. Ini gambaran supaya kita faham situasi yang akan berlaku. Begitu juga mungkin saya rasa mungkin lebih ramai. InsyaAllah. Jadi perlu bersedia dan datang lebih awal. Ya. Ini merupakan cabaran juga pada kami. Cabaran pada kami, iaitu pada waktu di Kuala Selangor tahun lepas, pada tahun 2023, kita mencatatkan pengunjung lebih kurang 200,000. Pada Kuala Selangor hampir 200,000. Tapi di Pulau Pinang, Pulau Pinang sambutan dia agak luar biasa, melebihi 200,000. Jadi melebihi 200,000, hampir 300,000, saya boleh kira begitu. Dan cabaran kali ini adalah untuk sama-sama figurnya sama ataupun lebih daripada itu. InsyaAllah kita akan usahakan yang terbaik untuk PMR kali inilah. Sambil tu saya nak jelaskan kat sini ada aktiviti-aktiviti yang akan disampaikan ataupun disediakan oleh peringkat kerajaan negeri. Peringkat negeri Pahang, Kelantan dan Terengganu. Jadi mereka juga akan menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan negeri. Contohnya lah, kalau di Pahang ni kita ada kaunter perkhidmatan bayaran oleh pihak berkuasa tempatan. Kita ada pameran dan perkhidmatan oleh Yayasan Pahang, kaunter pembangunan usahawan matrit, kutipan zakat dan sebagainya lah. Bermaksud pihak kerajaan negeri juga ada menyampaikan aktiviti-aktiviti ataupun inisiatif yang disampaikan di peringkat negeri. Jadi jangan lepaskan peluang pada orang Pahang, mereka yang berada di Pantai Timur, jemput datang. Pada 5, 6, 7 bulan Julai. Sebenarnya anda yang ingin berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah pada 6 Julai. Ya, betul. Okey. Jadi pengisian selain daripada itu, itu antara perkhidmatan agensi-agensi dan juga mungkin ada pameran yang diberikan, perkhidmatan kalau tadi ada kaunter untuk tukar helmet sebagainya. Jadi apa lagi antara pengisian-pengisian lain tuan yang akan diberikan khususnya untuk warga Pantai Timur? Okey. Antara pengisian yang yang saya kira dekat di hati rakyat adalah perkhidmatan disampaikan oleh di peringkat kementerian. Kebanyakan perkhidmatan yang disampaikan di peringkat kementerian biasanya berada di pusat. Kebanyakannya di situlah. Ada juga di negeri, tapi kadang-kadang kita ni tak orang kata bahasanya tak aware lah dengan keberadaan perkhidmatan kerajaan itu. Jadi tujuan penganjuran PMR ni, bila adanya reruai ataupun booth yang disediakan ni, jadi masyarakat boleh tahu apa jua perkhidmatan. Kadang-kadang mungkin tidak berkaitan dengan mereka, tapi berkaitan dengan komuniti setempat. Jadi mereka bila mereka hadir kat situ, mereka boleh tahulah inisiatif yang disediakan oleh kerajaan dan boleh disampaikan, orang kata dia punya message tu akan trickle down lah sampai ke peringkat komuniti, dan mereka juga boleh turut serta. Saya kalau nak senaraikan perkhidmatan-perkhidmatan ni memang banyaklah. Banyak. Memang banyak. Tapi saya nak nyatakan kat sini, kebanyakan perkhidmatan ni memang dekat di hati rakyat.
Yeah. Memang dekat di hati rakyat. Contoh kepada yang tak register lagi My Digital, contohnya My Digital. Okey, kita ada akaun My Digital selalunya dibuka ketika PMR, dan bagi mereka yang ingin mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan penyelarasan subsidi. Kita ada pihak KPDN, KPDN yang duduk sama. Yeah. Jadi kat situ boleh tanyalah apa bagaimana penyelesaian subsidi ini boleh memberi impak positif pada kehidupan mereka. Dan juga inisiatif-inisiatif kerajaan yang boleh mereka manfaatkan. Dan mereka boleh turut serta bersama aktiviti-aktiviti yang disampaikan oleh agensi-agensi lain, JPA contohnya. Ya, banyak lagi lah. Banyak lagi yang boleh dinikmati oleh pengunjung. Dan difahamkan juga antaranya selain daripada agensi kerajaan, antara yang lain juga yang turut bersama adalah seperti NGO, GLC. Ya. Betul. Juga akan memberikan memberikan tawaran perkhidmatan dan sebagainya juga, Tuan. Okey, contoh ya, contoh daripada agensi-agensi lain yang ada. Ya. Kita ada Jabatan Perikanan Malaysia yang akan bercakap berkenaan Pocket Talk ikan hiasan. Mungkin bagi kita yang bukan tak terlibat dengan ikan hiasan ini, mungkin tidaklah. Tapi kita kena tahu ada peringkat komuniti yang memang gemar ikan hiasan. Betul. Jadi inilah peluang dia. Inilah penglibatan-penglibatan agensi di bawah kementerian-kementerian lain. Lagi kita ada KADA, kita ada LKIM, Agrobank, Lembaga Perindustrian dan NAS Malaysia. Jadi satu peluang yang baiklah untuk kita kenal pasti agensi-agensi yang ada dan perkhidmatan yang disampaikan. Kalau itulah macam saya cakap tadi, perkhidmatan 174 perkhidmatan. Ya, banyak kalau saya nak gariskan kat sini. Betul. Ada banyaklah. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, sila hadir 5, 6, 7 Julai ini. Ya, okey. Jadi Tuan, selain daripada itu, antara pecahan program tumpuan iaitu antaranya seperti kesejahteraan rakyat, kita ada pelancongan, agenda perpaduan, pertanian dan keterjaminan makanan. Jadi itu antara sedikit teaser lah kita berikan kepada para penonton. Mungkin Tuan boleh jelaskan secara ringkas berkenaan dengan program-program ini. Okey, program-program ini memang seperti yang saya katakan awal tadi, program ini digariskan untuk menempati objektif-objektif, empat objektif utama yang disampaikan tadi itu. Kalau saya nak highlight antara isu yang paling dekat dengan rakyat, ya, seperti yang di program yang dikeluarkan oleh, yang disenaraikan oleh KKDW contohnya, permohonan perumahan rakyat termiskin, program peningkatan pendapatan, program latihan kemahiran dan kerjaya. Ini semua antara program yang dibuat dekat dengan rakyat untuk menepati isu sekarang, isu semasa, iaitu macam peningkatan kos hidup, untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan rakyat. Jadi inilah program yang telah digariskan. Kalau kita nak kupas, kita ada sesi-sesi orang kata pocket talk nanti. Pocket talk nanti ada banyak isu semasa yang akan dibincangkan. Kalau tak siap saya dimaklumkan dari pihak KKM, even mereka pun akan menyediakan satu sesi untuk beautician. Beautician. So kan ada isu-isu berkaitan dengan kesihatan yang melibatkan beautician-nya. Jadi itu mungkin salah satu pengisian KKM yang akan dijalankan pada sesi program Madan Raya kali inilah. Wow, banyak ilmu yang akan diberikan dan juga disampaikan. Insya, itulah yang kami harapkan adalah penglibatan semua pihak untuk hadir, dan kita kena tahu apa perkara yang kita nak dapatkan daripada situ juga. Kadang-kadang mungkin kita datang tu sekadar untuk tukar helmet ke, kan? Mungkin untuk bayar saman. Ya? Tapi kami mohon kerjasama semua pihak untuk pergi juga menelusuri menyelusuri reruai-reruai yang ada. Perkataan tu tak jumpa kan, tak apa, itu biasa tuan. Okey, reruai-reruai ni untuk untuk sama-sama ambil maklum cakna dengan perkhidmatan yang disampaikan oleh kerajaan. Betul, tapi saya rasa kebanyakannya selalu macam tu, datang tujuan lain tiba balik penuh tangan. Ya, benar. Dan juga selain daripada tangan, minda juga penuh diisi. Itu yang paling penting, insyaAllah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Safian Mahmat selaku Ketua Komunikasi Korporat Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi Pacu Pejabat Perdana Menteri. Moga dimudahkan segala urusan, insyaAllah. Moga semuanya berjalan dengan lancar dan seperti mana yang ditetapkan, insyaAllah. Okey, jadi anda jangan lupa untuk hadirkan diri anda yang mungkin nak balik kampung ke, kan, untuk hadirkan diri untuk Zon Pantai Timur yang akan melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang dan akan berlangsung di Kuantan, Pahang. Jadi perlu hadirkan diri anda, banyak pengisian yang dikongsikan oleh Tuan tadi supaya kita dapat manfaat. Selain daripada tukar helmet, banyak lagi pengisian lain yang akan diberikan kepada anda. Terima kasih sekali lagi, Tuan. Terima kasih. Okey, sama-sama. Baik, seterusnya, para penonton, kita akan berhenti berehat seketika.